Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan informasi part 2 cara masuk ke Google Group, ya. Karena ada pertanyaan dari beberapa teman saya, kalau dengan cara yang saya berikan kemarin itu tidak bisa. Ya, itu tidak bisa mungkin dikarenakan urut-urutannya yang belum, ya, belum mengikuti urut-urutan proses bukanya. Memang Google Group itu tidak bisa masuk karena mungkin terbaca sebagai spam, karena banyak pemakai mungkin, ya, mungkin terbaca sebagai spam. Oke, kali ini saya ini menggunakan Chromebook, ya. Kalau dari laptop biasa mungkin enak, ini bedanya saya menggunakan Chromebook, bantuan dari Kemdikbud untuk sekolah kita SDN Ranu Gunung 1. Oke, yang pertama adalah jangan login ke Chromebooknya, jangan login sebagai belajar tadi, tapi masuk login sebagai tamu, ya, loginnya sebagai tamu. Ini saya login sebagai tamu. Bentuk tampilannya seperti ini. Terus kita klik aja Google. Go.id. Ya, ini. Setelah masuk ke halaman google.go.id, baru kita login. Login ke akun Google pribadi kita, yaitu gmail.com. Ya. Ini salah satu solusi supaya kita bisa masuk ke Google Group. Oke. Saya akan menggunakan akun pribadi saya. Oke, ini. Oh, kurang huruf M. Oke, kita oke, sekarang sudah masuk. Ini sudah masuk, ya, sudah masuk ke Sugeng Hidayat. Nah, terus di grup saya ini yang tadi menggunakan mainanku@gmail.com, ya, dan ini yang baru menggunakan gitu ya. Di sini baru kita reload atau refresh halamannya. Nah, ini sudah masuk ke Google Group belajar.id. Ini ya, sudah masuk ke Google Group belajar.id. Oke, demikian tutorialnya. Oke, saya ulangi lagi mulai awal, ya. Ini saya close lagi. Nah, kendalanya memang selama ini sering terjadi seperti ini saat mau masuk Google Group, ya, sering terjadi seperti ini.
saya logout aja. Logout. Login menggunakan yang ini. Ini menggunakan akun pribadi gmail.com ya, klik. Oke, ini sudah masuk Google Group dengan akun gmail.com ya, pribadi. Sekarang logout dan keluar akun pribadinya, terus login dengan akun belajar.id kita. Oke, ini sudah login ya, login. Terus ini kita refresh, reload. Nah, kita sukses masuk akun belajar.id grup Google Group akun belajar.id. Oke, sukses teman, silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.